Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Rekami. Di sini saya akan mencoba mempersiapkan alat untuk tindakan operasi kuret atau kuretase. Kuretase adalah suatu tindakan perioperatif dengan pasien diberikan sedasi. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sisa inseminasi akibat indikasinya pertama abortus bisa eminem ataupun total, kemudian MBO atau BO, break ovum, dan itulah indikasinya. Kuret itu adalah mengeluarkan sisa placenta juga bisa. Alat-alat yang dibutuhkan adalah dalam menyiapkan kuret, set kuret, kemudian kaca secukupnya, untuk steril dan underpad. Oke, kita siapkan saja. Yang pertama, kita temukan terlebih dahulu set kuret. Ini alatnya steril ya. Dilihat dari indikator sterilisasinya atau autoclave. Jika ini indikasinya tidak hitam indikatornya, maka alat itu tidak akan steril. Kita buka terlebih dahulu. Ini susunannya seperti ini sehingga kita buka tidak akan berubah sterilisasinya. Ya. Ini adalah set kuret dalam keadaan steril. Selanjutnya untuk mempersiapkannya, kita bisa menggunakan hand spoon yang steril. Prinsip penggunaan handspoon steril adalah sisi bagian steril ini tidak boleh kita pegang, tapi bagian dalam dari handspoonnya lah yang harus kita pegang. Nah, ini dalam keadaan steril. Diharapkan kankah kalau kondisi dalam keadaan steril, tangan tidak boleh di bawah, dalam posisi selalu di atas, tujuannya untuk menjaga sterilisasi. Nah, kita siapkan terlebih dahulu. Ini alat-alat untuk kuret, ada pol, kemudian ada cek dulu. Ini kita siapkan kawisnya, ada 4 macam yang kurang, 2, 4, 6, dan 8. Ini tergantung dari operator pengennya apa. Kemudian kita punya ini namanya penjepit atau retractor. Kemudian ini buat spanholder buat cucinya. Inilah sendok kuret. Sendok kuret kita siapkan nomornya, pilihannya bukan hanya satu. Dari mulai yang terkecil, kemudian sudah hingga yang terbesar. Inilah alat utama dari kuret. Tujuan kuret adalah mengeluarkan sisa dari inseminasi dari ovum ataupun sisa plasenta yang dalam perjalanannya kuret terkadang membutuhkan busi sebagai dilatator membuka jalannya dari sebuah bagian. Nah, ini ada indikator dalamnya. Kalau yang tadi indikatornya bagian luarnya, kalau yang ini bagian dalamnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa alat tersebut benar steril. Proses sterilisasinya menggunakan dengan sistem steam atau wax, sehingga di sini ada indikatornya hitam dengan artinya alat ini sudah steril. Kemudian ini buat cuci. Ini mengukur ketika sebelum melakukan tindakan, diukur berapa kedalamannya. Menggunakan ini. Ini sila kuret yang terkecilnya. Kemudian ini buat
seharusnya ini penster, tapi ini model yang model koreta. Ini tujuannya untuk membantu menjepit. Dan ini kita siapkan spanduknya. Nah, demikian cara menyiapkan ransel surat. Tujuannya mempermudah tindakan koreta saya. Selanjutnya kita kasih betadine, kemudian kasar kita siapkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.